Dari Nabi SAW bersabda, Nabi kaya katanya, aku melihat syurga, aku dapati kebanyak ke penghuninya. Maknanya orang duduk di dalam syurga saat ni adalah orang-orang fakir. Orang fakir ni maknanya orang yang taat kepada Allah, Rasul, beramal soleh, pasang riap ngai hidup dia. Tak ada buku dengan Allah, tak ada buku dengan manusia. Ini fakir yang apa, yang di, yang dipuji dan akan duduk di dalam syurga. Tapi ada juga setengah-setengah orang fakir yang apa, yang diraka kepada Allah. Semaya bodoh, ngaji bodoh, akhlak buruk, takabur. Ni ada di dalam hadis Nabi. Orang yang apa, yang yang Allah Taala murka, iaitu nya orang fakir tapi takabur. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam hadis yang ke-205. Hadis yang ke-205 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Syami. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ittala'tu fil jannati فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء." Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 3241. Maksudnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kaya katanya, aku melihat syurga, aku dapati kebanyak ke penghuninya. Maknanya orang duduk di dalam syurga saat ni adalah orang-orang fakir. Orang fakir ni maknanya orang yang taat kepada Allah, Rasul, beramal soleh, pasang riap ngai hidup dia. Tak ada buku dengan Allah, tak ada buku dengan manusia. Ini fakir yang apa, yang di, yang dipuji dan akan duduk di dalam syurga. Tapi ada juga setengah-setengah orang fakir yang apa, yang diraka kepada Allah. Semaya bodoh, ngaji bodoh, akhlak buruk, takabur. Ni ada di dalam hadis Nabi. Orang yang apa, yang yang Allah Taala murka, iaitu nya orang fakir tapi takabur. Ada. Lepas tu Nabi ada rakyat pula. Orang apa saya dimurkai lah. Orang tua zina. Ha, maknanya tak sepatut lah. Tua-tua hebat nak bawa diri tak orang. Tapi gagah, gagah benar. Ha, maksiat. Duk zina, duk mabuk, duk kaya dan sebagainya. Ha, kita masuk semula di dalam hadis. Nabi rakyat katanya, aku dapati kebanyak ke penghuninya adalah orang-orang fakir. Orang fakir miskin. Kau duduk di dalam dalam syurga. Dan aku melihat neraka, aku dapati kebanyak ke penghuninya adalah orang-orang wanita. Ni kalau nak nak kata gu dak, bukan gu. Kalau dia orang fakir, lawa dia orang kaya. Tapi Nabi royak supaya kuai. Dia tak suka. Orang yang duduk di dalam syurga kebanyak ke orang fakir, orang miskin. Tapi orang yang banyak duduk di dalam neraka adalah orang wanita. Tu itu Nabi tak ada royak orang lelaki. Ni adalah hikmat yang sangat besar yang Nabi sebut. Sebab apa tu? Kebanyakan wanita di sini bukan arti orang Islam saja dak. Bahkan semua orang-orang kafir. Kebanyakan orang duduk atas dunia ni adalah orang kafir. Lepas tu bilangi orang perempuan pun banyak daripada lelaki. Lepas tu punca benda-benda tak baik ni yang mari daripada perempuan. Ni ulama letak satu perhatian. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita hacuri dengan hazina.
Cuba perhati dah. Tu heroyak di dalam hacuri. Wasariqu wasariqatu. Orang lelaki yang curi dan orang perempuan yang curi. Mula pasal curi ni duduk di orang lelaki. Tapi bawa mari ayat pasal zina. Az-zaniyatu waz-zani. Orang perempuan yang zina dan orang lelaki yang zina. Ha, tengok. Ni adalah hikmah yang Allah rayak di dalam Quran. Ayat curi mula dengan orang lelaki, tapi ayat zina mula dengan orang perempuan. Lepas tu galiknya, orang jatuh nak jatuh zina ni dengan sebab perempuan. Banyak benar-benar yang menjadi punca orang jatuh longlai kepada orang perempuan dengan sebab. Apa nak ayat katanya? Pandai dia tu dalam hal nak pikat hati orang lelaki. Ha, tu. Buat ke tu, buat ke ni. Lepas tu orang perempuannya banyak. Kafir dan munafik. Sehingga kita baca dalam hadis setengah-setengah. Nabi ayat katanya, al-mutabarrijatu hunnal munafiqat. Orang tino hok mendedah, orang tino yang dedah aurat, mereka lah orang-orang munafik. Berartinya Nabi tak kenal benar orang-orang perempuan hok pasang duk dedah tubuh badan dia, tunjuk tu tunjuk ni, go tu go ni. Nabi kata lalu hunnal munafiqat. Orang perempuan pasang itu adalah orang-orang perempuan munafik. Nah, wala iyaz billah. Sebab tu bila kita tengok di dalam hadis walaupun pendek sekalipun menjadi satu pengajaran kepada kita, bot rian alam kha kepada kita. Banyaknya orang duduk di dalam syurga orang fakir. Sebab apa? Orang fakir yang taat kepada Allah Taala, dia tak ada tak ada buku banyak dengan orang. Dia hidup pasang riap ngai, mudah-mudah boleh semaya, boleh buat amal, ngaji. Nah, tak ada duk puapan go tu go ni orang. Mati dia pun mati tamada, boleh jadi dalam kacamata orang. Tamada dia ni. Biasa ya. Matilah dia ni, matilah dia tu. Tapi di sisi Allah Taala, dia adalah orang yang mulia. Dengan sebab apa? Dia tak ada buku pun dengan manusia, dengan Tuhan. Nah, itulah. Sebab tu kita sebelum daripada kita nak mati, pas kita tak tahu katanya bila kita nak mati, kita usaha jadi halal semua dan minta maaf semua. Jangan we ada di dalam hidup kita buku tu goni go tu goni. Jangan. Nah. Ni adalah perkara-perkara penting dalam hidup kita. Lepas tu gi lagi hadis panjang juga dah. Lepas pada ni hadis yang ke-200 ni. An Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhaata yawmin fi khutbatihi ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وبعث جيشا نبعث
khamsatan mithlahu wa qatil biman ata'aka man 'asaka. Qal wa ahlul jannati thalathatun dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin likulli dhi qurba wa muslimin wa 'afifun muta'affifun dhu 'iyalin. Qal wa ahlun nari khamsatun ad-da'ifu alladhi la zabra lahu alladhina hum fikum tab'a la yatba'una ahlan wala malan wala al-kha'inu alladhi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka ala an ahlika wa malika wa dhakara al-bukhla aw al-kadhiba wash-shanziru al-fahash. Rawahu Muslim. Nah, hadis ni nombor 2865. Alhamdulillah panjang dah hadis ni. Apalah hak noknya hak duduk alik bawah. Nabi royak panjang. Hadis ni daripada Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Ada juga reh orang bakar Himar. Dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kecik ni dia panggil apa? Ton 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 panok 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 panok. Nabi kecik dalam khutbah dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan khutbahnya berkata. Nabi kata gana? Ketahuilah. Sesungguhnya Tuhanku menyuruhku mengajarkan kamu sekalian. Ngajar apa tu? Apa yang belum kamu mengetahui yang telah dia ajarkan kepada aku. Maknanya hak Tuhan ajar kepada aku, Tuhan suruh aku mengajar kamu. Nah gitulah. Hari ini Nabi katanya, Allah Ta'ala berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada seseorang hamba adalah halal. Maknanya hak Nabi duk bagi, 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 bagi harta ghanimah ke harta gapo, semua tu kena dah, molek dah. Yang hidup takwil banyak. Saya set cerita sikit dah. Ambil hadis lain. Satu kali Nabi bagi harta ghanimah. Harta gapas separeh. Bagi, bagi, bagi. Nabi ni piti, pitan dia bagi, molek, kena belakang. Ada orang boleh sikit, ada orang boleh banyak. Tiba-tiba orang yang boleh sikit, woi-woi. Mula mengamuk. Lepas tu kata pula, Nabi, Nabi tak ada. Kenapa bagi kau kita sikit, bagi kau orang tu banyak? Nabi dah, keruk muka. Duk dia. Duk sebentar, Nabi sebut. Siapa lagi? Nak ada di atas muka dunia, kalau aku tak ada. Ni nak ayat katanya Nabi dia bagi semua, dia buat apa semua adalah wahyu daripada Allah. Tapi orang tu dia mai percaya dengan sebab apa? Sebab dia boleh sikit. Umar gerai nak papa. Orang kecek lagu tu depan Nabi. Tapi Nabi break. Belah. Belah ikut dia lah. Dia nak kecek, dia nak kata apa? Kata lagi. Ha ni nak ayat katanya Nabi sebut di dalam hadis ni semua yang aku bagi aku buat betul belakor. Alhamdulillah. Nah, tu Nabi tak apalah. Zaman Nabi, Nabi makam dia iaitu nya tamnai dia tak tamnai Nabi. Tapi kalau lah orang tak ada ataupun pemimpin zaman-zaman sekarang nya peratuang demo. Gitulah. Walaupun pemimpin adil sekalipun, tapi kalau dia tak kena dengan maslahat setengah-setengah kelum, setengah-setengah orang, nya gomo, nya wican, gogain-gogain-gogain, hak tulah. Payah di dalam sangkum sekarang ni. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semua berada di atas jalan lurus fitrah. Ning Allah Taala wi wahyu kepada Nabi. Nabi raya, Allah Taala raya, aku buat manusia semua cuci bersih belaka. Tak ada dosa walaupun sikit.
Lalu syaitan-syaitan datang kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka yang benar. Ini, walaupun Allah Ta'ala takdir, tapi hima tipai sahid dia, iaitunya syaitan lah duk tipu manusia. Lepas tu, ya, jadi anak, cucu, cicit, cocok, kafe belakang, kena tipu belakang. Hak tinggalnya, hak tak kena tipu kepada syaitan, iaitunya rasul-rasul, nabi-nabi. Lepas tu orang yang Allah Ta'ala pilih. Pilih sama ada dia duduk di dalam agama Islam, ataupun dia kuat ilmu dia, pahami dia, reti dia, amal dia, hati dia bersih, otak dia bersih. Ha, ni orang tu, insyaAllah syaitan tidak akan goda dia. Bukan katanya boleh jadi orang Islam, syaitan tak goda. Mudah-mudah ya. Mudah-mudah ya. Syaitan nak goda manusia walaupun dia orang Islam, walaupun orang ngaji sekalipun. Tapi kita harap mudah-mudahan apa yang disebut oleh syaitan sendiri, ya rakyat kata kan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku nak tipu semua anak cucu ada kecuali hamba mu ya Allah hak terjaga, hak terpelihara. Hak dirapkan pokpong dule penyang di. Hak ni aku tak leh. Nak tipu dia. Itulah termasuknya nabi-nabi, rasul-rasul dan orang yang Allah Taala pilih khah. Syaitan tak rok nak tipu dia. Maka kita pun usahalah jadi jangan ditipu oleh syaitan dan jangan ditipu sah lagi oleh nafsu kita sendiri. Nafsu duduk dengan kita. Syaitan duduk luar. Kalau sepakat di antara syaitan dengan nafsu, oh, gih lalu dah orang itu. Inilah, kita masuk semula di dalam hadis dah. Syaitan-syaitan itu mengharamkan apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Nah, tengok. Syaitan tu pesan hijau syaitan. Dan menyuruh mereka menyengutuiku. Maknanya bersyirik denganku. Tu hijau syaitan. Nak buat lagu mana nak jadi manusia syirik. Dengan menyengutuiku dengan sesuatu yang tidak pernah aku turunkan penjelasannya. Maknanya benda ni, kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, benda tak ada dalam buku. Benda tak ada dalam kitab. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi syaitan mari duk wi wahyu jahat kepada manusia, siapa kau manusia tu sanggup buat benda syirik dan deraka kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi. Chao lo. Allah Taala duk tengok nah hari, bukan katanya ploy lak le ikut munglah munak hidup lagu mano, munak makan, munak tidur, munak buat apa. Dak. Dalilnya ambil mana ni? Ambil dalam surah Ar-Rahman satu ayat dah, walaupun ayat lain-lain lagi. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu yawmin. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, huwa iaitu nya Allah fi sya'nin, duk di dalam urusan sokmo. Kalau kita terjemuh, tuk wan Allah song yu dai na ti kan ngan khong phra ong. Bukan katanya Tuhan duduk dia, duduk tiap-tiap hari. Allah Ta'ala jala tugas dia. Tu arti kulla yaumin huwa fi sya'nin. Dia tahu semua, dia dengar semua. Dia reti semua. Ini, kita orang Islam ni yakin bahawa Allah lah yang mengurus semuanya. Lalu Allah murka kepada mereka. Murka ni artinya marah. Marah kepada siapa? Manusia duk deraka, duk buat karut, buat maksiat. Saya boleh boleh jadi baca tak habis dah. Kita sambung semula hadis ni. Tapi baca sikit lagi, tak lepas baris dah. Baik orang Arab maupun bukan Arab. Bukan katanya bukan cik Arab, orang Arab ni Tuhan mulia, dak. Supo ya. Arab kadang-kadang lebih banyak maksiat daripada orang bukan Arab. Ha tu. Ni Nabi sendiri royak katanya Allah Ta'ala murka, marah kepada orang yang buat maksiat, karut, dosa, deraka. Sama ada orang Arab dan bukan orang Arab. Kecuali sisa ahli kitab. Sisa ni artinya set. Supaya set ahan, set pa, set keradat, hantar set.
Said artinya sisa ahli kitab. Ahli kitab lagu mana? Orang yang menjadi ahli kitab yang masih lagi duk berpegang teguh dengan kitab-kitab mereka dan mereka berimej dengan Quran. Nabi ayat lalu katanya orang jenis pasal ini Tuhan we pahala banyak kepada pok-pok dia. Sebab apa? Walaupun dia beragama asing tapi akhir sekali masuk Islam, percaya kepada Quran. Percaya kepada Nabi dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ini tengok kepada masa nak tak habis juga. Sebab tu saya katanya hadis ni panjang. Lepas tu terjemuh dia pun semuka lebih. Nah, maka insyaAllah kita akan sambung semula nak minggu depan. Kalau tidak ada uzur apa, maka kita akan sambung semula hadis ni. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.